saya ingin sampaikan, saya ini anggota DPR RI Dapil Kota Kabupaten Sukabumi yang kebetulan tugasnya di Komisi 2. Salah satu mitranya yang berkaitan dengan pemilu yaitu KPU Bawaslu. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mendapat masukan-masukan dari KPU dan Bawaslu juga, karena tahun depan ini kami Komisi 2 akan mulai membahas masalah perundang-undangan pemilu. Tentu saja masukan ini sangat penting karena tidak mungkin saya menguasai secara keseluruhan tentang kepemiluan ini. Jadi sementara ini kan yang saya sampaikan adalah pendapat saya secara pribadi berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu sangat penting seperti apa nanti pemilu 2024, masukannya yang lebih pas adalah dari para penyelenggara di daerah termasuk KPU Kota Sukabumi. Banyak hal-hal yang bagus yang belum saya ketahui, ya atau mungkin di Komisi 2 belum dibahas, ya termasuk masalah DPT yang memang selalu masih menjadi masalah di daerah kaitan dengan EKTP yang belum tuntas saja. Ini kan masukan-masukan dan lain hal. Karena saya dulu di pemerintah daerah ikut dalam mulai pembentukan KPU, jadi saya tahu juga bagaimana perkembangan KPU. KPU kota alhamdulillah makin hari makin mantap dan makin stabil. Ini perlu dilanjutkan. Saya apresiasi juga inovasinya selalu muncul di KPU kota. Memang demokrasi ini harus cerdas di masyarakat. Salah satunya ini tugas dari KPU mensosialisasikan tentang demokrasi.